Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita nak cara nak tepuk tile ataupun seramik. Okey, dinding seramik. So, kita nak tampal ni dekat dinding, okey, dinding tile. So, kita kena carikan mata seramik. Mata seramik ikut saiz lah yang kita perlukan. Sekarang buat guna saiz 6 mm. Okey. Seramik. Okey, jenama Bosch. Ini pun Bosch. Okey. So, jom kita tepuk. Tapi awak tak tunggu guna yang ni lah besar sangat. Sebab nak tampal benda kecil, kita pakai cordless punya drill. Okay. So, awak akan gunakan ni. Dah pakai lah, awak dah gunakan. So, kita buka je lah belakang ni. Okay. Drill macam ni. So, kita akan sambung pada mesin drill kita. Okay. Kita akan tebuk lubang kat sini. Kita tanda kat sini dan tanda kat bawah lah. Okay. So, kita mulakan. Okay, kita akan tebuk ni tak muat lah, tak boleh. So, kita alihkan benda ni. Okay, mata dia memang lain lah. Okay, kalau dapat tengok mata dia. Mata dia tak sama macam mata drill biasa. Sebab kita nak tebuk tile ni, kita kena guna mata yang jenis khas untuk tile, seramik. Okay, so mari kita tebuk. Okay. Okay, kita akan jumbangkan secara perlahan-lahan ni. Jangan laju, kita kena buat perlahan-lahan. Yang kalau tak nanti tile kita akan pecah. Kita kena buat perlahan-lahan ya, tak boleh laju. Kita kena jangan pakai impact drill ya, bahaya. So boleh pakai ni supaya tak pecah. Okey. Okey, tengok apa besar dia. Nampak dia dah ada lubang kat situ. Okey, nampak? Kau ini yang dah ini yang bawah ni tadi buat dah lubang kan. Nampak? Dalam. So, kita tengok macam mana kita tebuk ni. Supaya dapat lubang secantik macam ni. So, tile kita tak akan pecah. Yang penting kita kena buat dengan perlahan-lahan. Mudah kan? Jangan bagikan tangan dipegang dengan kuat supaya kita dapat masukkan dia sampai ke dalam. Okay, nampak? Okay. Kita boleh tebuk yang dinding dalam juga menggunakan mata ni. Okay, sekarang dah cukup dalam lah. Okay, dah dalam, so dah cukup untuk ni. So, sekarang kita dapat dua lubang. Okay, atas dengan bawah, lubang yang cantik. Okay, warna pasang dia punya wall plug ni. So, awak akan pasang wall plug ni kat sana. Supaya kita dapat ikat benda ni lah. Ada orang bertanya masa kat awak, berapa harga untuk mata drill ni tu? Okay, harga dekat sini. Nampak kalau tertulis sini dalam RM22. Tapi awak dapat ni dalam harga RM15 lah. Sebab kita dah biasa. Awak guna lama benda ni. Awak guna lama lebih daripada 20 kali. Masih elok lagi. Yang penting yang original. Okay, kita pasang ni pula lah. Kita pasang wall plug kat sini. Kita tekan je lah. Senang je kan. Okay, kita tutup-tutup sikit. Okay, bagi dia masuk. Kat sini dah masuk cantik. So, kita pasang. Okay, kita pasang dekat ketat. Yang bawah. So, kerja kita pun dah siap. Okay, mudah saja. So, kita tinggal sangkutkan dia kat sini. Okay, siap. Jumpa lagi.